Shower sampai tak cukup hari. Open house gila orang Malaysia. Iya. Ya Rabbi, ada satu dah seminggu habis raya dah. Doktor, saya nak buat open house tak jadi. Jadi doa kesyukuran datang je lah. Punyalah nak raya ke. Jadi itu saya kata je, kita kadang-kadang jadi hantu raya. Betul lah. Sebab tu bila bila open house makannya, ya Allah, macam pacat, macam lintah, datang besok ini balik besok ini. Semua yang ada nak makan. Nampak dah? Masa itu kita lupa kita pernah Ramadan. Kita lupa kita pernah ada puasa. Nampak tak bila nafsu masuk ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Betul? Sebab orang kata, doktor, doktor bila nak buat open house? Rumah saya open sepanjang. Datanglah bila pun. Tak ada raya ke, tak ada puasa. Datang je Allah. Kalau beritahu saya masuk. Okey tak? Nak tunggu open house. Tapi hatinya tak open. Muka tak open. Mulut tak open. Muka bertangkuk juga. Hati berkira. Betul tak? Maka balik sekali lagi. Pertama, tanda orang yang kita kata dapat menjawab la'allakum tak takum tadi. Dapat tanda la'allakum tak takum. Mudah-mudahan kamu diterima sebagai orang ber orang bertakwa. Diangkat jadi orang bertakwa. Artinya diangkat Allah jadi orang lebih takut. Kemarin takut juga, semalam pun takut juga. Tapi lepas Ramadan lebih takut. Lebih takutnya. Okey, tapi kita lebih makan. Kan masalah. Karena bila kamu terlalu banyak makan, maka nafsu akan jadi raja. Iman jadi kurus. Sebab itu digalakkan puasa. Maka tanda pertama suka puasa sunat. Maka berniat dari hari ini sampai mati, ya Allah Tuhanku, kalau kamu bagi aku, aku nak dapat kesihatan supaya aku boleh solat, aku boleh puasa sunat Isnin, Khamis. Itu satu. Kedua, kita bulan Ramadan pantang-panting buat tarawih, betul? Artinya solat solat sunat malam. Sekarang buat lagi, dok. Mana ada tarawih lagi, doktor? Betul. Masa bulan Ramadan bila ditanya, apakah solat malam yang paling afdal, yang paling besar? Maka jawabnya bukan tahajud. Jawabnya tarawih. Tapi setelah habis Ramadan, apakah solat sunat yang paling mahal di mata Allah, yang paling suka ya Allah? Jawabnya tahajud. Tahajud tu start bila? Pukul 1 ke atas. Maka orang yang sudah dididik suka solat sunat malam, okay, macam kita suka tarawih, suka itu mesti kekal. Mesti ada lagi. Aku nak tarawih, aku nak tahajud malam ni, ya Allah, bangunkan ya Allah, kejut ya Allah, bantu aku ya Allah. Nak tidur minta dengan Allah, ya Allah, kejut ya Allah. Kau tak pukul 4, pukul 5 ya Allah. Kau tak pukul 5, pukul 6 habis tahu. Jangan banyak pilihan. Okay. Jadi kata-katalah kalau kunci jamnya pukul 4, paling sikit 4 suku, 4 setengah dah bangun, betul? Ngeliat sana ni. Iblis tengah membisik, tak payah le, tak payah le, tak payah le. Sebab iblis kencing ni dekat telinga kita. Tak payah le, tak payah le, tak payah le. Tapi kalau sudah rakam dari awal, ni ya Allah Tuhanku, kejutkan aku besok, aku nak sah. Oh. Aku nak tahajud. Mesti Allah kejut sebelum subuh. Mesti. Janji Allah pasti. Sebab dia sayang pada orang yang buat temu janji. Bila kita minta dengan Allah, bermakna kita buat dating dengan Allah. Temu janji dengan Allah. Rancang dengan Allah. Sebab itu bisik, ya Allah, aku besok nak solat, nak puasa sunat, ya Allah. Kejut aku, ya Allah. Aku nak tahajud, ya Allah. Bisik sungguh-sungguh dengan Allah. Tolong kejut ya Allah, hari ini aku letih sangat. Tapi kejutlah ya Allah. Garanti, potong 10 jari. Kalau sungguh-sungguh minta lepas Isya nak tidur ya Allah. Nak baring tadi ya Allah, Tuanku, andai aku mati hari ini, tolong maafkan aku. Ampun dosa aku, terima ibadah terakhir ini ya Allah. Jadi kena aku mati dalam husnul khatimah ya Allah. Kena bisik setiap hari dengan Allah. Bisik. Kita ada handphone, ada jam, ada noneng. Tapi kalau tak bisik, semua bunyi tapi tak bangun.
Bisik dengan Allah dia. Sebab semua ni Allah boleh matikan saja. Boleh nampak? Jadi maka sekali lagi janji dengan Allah, rujuk. Kan kita kata kita panggil merengik. Apa merengik tak? Ha, kita bukan cakap terah-terah dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, aku besoknya aku nak puasa Senin, ya Allah. Aku nak puasa Senin, ya Allah. Apa pun terjadi, bangunkan aku, ya Allah. Ada nasi ke tak ada nasi ke? Dah bangun nasi pula tak ada. Dah tak boleh sahur juga. Tak? Agak apa gantinya? Ha, pastikan ada roti lah. Okey, pastikan ada kalau ada nestem ke, itu cepat digest lah. Ha, ataupun oats ke. Kalau tidak, biskut kering je. Kena dah menyerantik. Sebab ulama' semua ataupun katakan para salam bumbu sahurnya sebiji je kurma. Kita sepinggan. Ya Allah. Tumbuh pula acar lah itulah inilah. Betul? Sebab kita belum sampai ke apalagi dia salah salam itu. Belum sampai ke martabat itu. Biasa seorang pemuda yang sangat susah hidupnya. Akhirnya dia pergi ke masjid jumpa Tuan Guru. Tuan Guru, saya nampak Tuan Guru ni tenang je. Duit tak mandang kereta, tak ada rumah, tak ada, semuanya di masjid. Saya boleh tak duduk dengan Tuan nak jadi macam Tuan, nak belajar dengan Tuan? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Asal saja kamu sanggup hidup cara aku. Apa caranya? Puasa hari-hari. Buka satu kurma, sahur satu kurma. Sanggup dah? Kita sanggup dah? Ha, tu macam mana nak jadi orang bertakwa? Nak jumpa syurga Firdaus. Minta syurga Firdaus. Jangan minta syurga bawah-bawah. Ya Allah, Tuhanku, andainya aku mati semalam ini. Ini hari terakhir sujud aku, ya Allah. Aku nak minta syurga Firdaus. Setiap kali solat, solat sunat ke solat wajib kan. Mintanya syurga Firdaus tanpa hisab. Tak ada kira-kira. Saya memang orang baik. So, kan cakap ke orang, cakap ke Allah kan. Ya Allah, aku tak pernah musuh hati dengan orang. Aku tak pernah inai orang. Aku tak pernah ambil orang punya, ya Allah. Orang dah ambil aku punya. Betul tak? Ha, itu yang kita kata merengek dengan Allah. Bisik dengan Allah lembut-lembut. Rasakan Allah tadi kat telinga kita. Jadi kalau aku dah solat, aku dah puasa. Aku dah solat tahajud, ya Allah. Rasanya tak adalah jahat sangat. Layakkan aku masuk. Bila kecakap bisik-bisik macam tu, yong, 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 yong. Bayangkan satu titis air mata ini. Ya Allah, jadi pendinding yang peneraka. Nak minta je. Ya Allah, aku banyak dosa. Ibadahnya sikit, apa aku nak masuk juga Firdaus. Ha, itu yang kita kata merengek dengan Allah. Akhirnya kita rasa Allah tu sangat dekat. Kita tak pernah rasa, lah aku kan banyak, lah aku kan warak pun. Dia temanlah warak dah, tak ada siapa waraknya, warak ke Allah yang bagi. Nampak tak, kita tak tahu, sebab itu Allah sembunyikan walinya. Nampak orangnya sempoi je. Tapi ya Allah, muka cerah, hidup tentera, anak menjadi. Nampak tak? Nah, itu kadang-kadang itu yang jadi wali. Yang nampak hebat-hebat tu, tentang jadi kuli dekat Allah. Boleh nampak? Sebab tu jangan susah hati. Terima apa yang ada.